Pertanyaannya yang selanjutnya tentang pantun. Lirik yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah, nah di sini ada sebuah pantun. Di sini masih kosong, yang kosong ini isinya ya, isi. Ini kan sampiran. Ini sampiran. Nah, dua ini isi. Nah, isi ini yang satunya masih kosong, kita lengkapi. Nah, sekarang kita lihat dulu. Kalau angin bertiup dari darat, ambillah jala, turunkan sampan. Kalau hidup hendak selamat, ... Nah, apa? Coba. Nah, kita lihat dulu. Dalam pantun itu kan ciri-cirinya ada rima, ab, aa, dan ab, aa, atau bb, WB. Nah, sekarang kita lihat ini rimanya apa. Kalau rimanya ABAB seperti ini. Jadi, sampiran pertama akhirannya T, sampiran kedua akhirannya N, sampiran ke isi ke pertama ininya isinya akhirnya rimanya T. Nah, yang isi yang terakhir yang keempat itu juga awalannya akhirannya harus sama dengan sampiran yang kedua yaitu N. Nah, itu baru ABAB. Nah, puisi ini termasuk rima ABAB. Apabila rimanya A, semuanya harus sama. T, ini T, ini T, ini T. Sampiran dan isi akhirnya harus T. Kalau N, semuanya harus N, sampiran dan isinya. Nah, karena ini rimanya ABAB, T, N, T. Nah, otomatis yang kosong ini, yang rumpang ini harus akhirannya N. Sekarang kita lihat di opsinya. Ternyata semuanya N. Nah, setelah kita lihat semuanya N, ternyata belum bisa kan menentukan pilihan. Sekarang kita lihat dulu maknanya. Kalau angin bertiup dari darat, sampiran, ambillah jala, turunkan sampan. Nah, ini tidak memiliki makna, ini hanya suatu penjabaran saja. Nah, ini ada isinya. Kalau hidup hendak selamat, cari yang N yang sesuai untuk melengkapi ini. Uang hendaklah disisihkan. Apakah uang yang disisihkan akan membuat hidup kita selamat? Tidak. Berarti bukan yang A. B. Ayah dan bunda jangan kau lupakan. Bisa jadi. Yang C. Hidupkan persaudaraan. Bisa jadi. D. Duduklah dekat sandaran. Tidak ada hubungannya duduk di sandaran dengan hidup yang akan selamat. Bukan yang D. Sekarang yang E. Ayah dan bunda turuti jalan. Apa? Bukan yang ini juga tidak cocok. Sekarang kita lihat yang B dan C. Kalau hidup hendak selamat, coba ayah dan bunda jangan kau lupakan atau hidupkan persaudaraan. Lebih cocok ayah dan bunda jangan kau lupakan, karena ayah dan bunda itu orang tua, jangan pernah kita abaikan dan lupakan, jangan durhaka. Jawabannya yang B.